Jangan sampai ketinggalan update terbaru dengan EKVC PF Official YouTube. Jangan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semuanya ada. Ada di EKVC PF Laut FV Udin Official YouTube. Pemirsa ada juga di yang ada. Sekian, terima kasih dan selamat menonton. Yang ini dong. Yang buat ceweknya ada enggak? Oh, ada. Dek, mana ukuran 29-nya? Oh, 29 ya? Mana ukuran L-nya ada enggak? L, ada kok, Bu. Mbak, jamnya mana, Mbak? Jamnya. Dek. Mana sepatunya? Kamu tuh bisa kerja enggak sih? Lambat banget. Kamu baru sekali kerja ya? Nah, ini Mbak jamnya. Makan. Gimana kan hari pertama lo kerja? Capek banget gue. Rasanya pala gue tuh mau meledak, tuh gak? Lo kapok? Ya enggak lah, namanya juga kerja. Pasti capek. Tapi kalau dipikir-pikir seru juga sih. Oh ya, Ta. Makasih ya lo udah mau bantu gue. Ya, lo mau bilang ke bokap kalau gue les sama lo. Iya sih. Tapi emang mau sampai kapan sih lo kayak gini terus? Sembunyi-sembunyi di bokap lo gitu? Nggak tahu deh. Tapi yang lebih jelas nih ya, bokap gue nggak bakal izinin gue kerja. Ya, yeah, yaudahlah, serah lo. Yaudah deh, Tak. Udah malam, gue mau tidur. Oke? Okay? Dah. Oh, jadi besok kakek udah boleh pulang? Sebetulnya sih belum, tapi kakek nggak betah di sini. Apalagi kamu jarang datang. Maaf deh, kek. Soalnya udah seminggu ini aku kerja sepulang sekolah. Kerja? Kerja apa? Iya, Pingkan kerja jadi penjaga butik. Ya, buat nambahin uang sekolah sama buat uang kuliah. Tapi kamu masih mau ketemu sama kakek kan? Ya masih lah, kek. Kalau Pingkan ada waktu, pasti Pingkan ngunjungin kakek. Makasih ya. Sekarang kakek makan dulu. Men, tahan. Kenapa lo? Ada apa lo marah-marah? Pasti ada lo papaan nih. Cerita dong, cerita. ATM gue diblokir sama bokap. Terus sekarang gimana dong? Duh, kita tetap jadi dugem kan? Ya enggak lah. Mau dugem pakai apaan? Duit aja enggak ada. Ya, satenya udah gue pesen. Terus yang bayar siapa dong? Udah lapar lagi. Bener-bener lo gendut ya. Otak lo tuh enggak ada apa selain makanan. Makanan mulu lo pikirin. Buset deh, sejam lalu kita tuh baru makan tau enggak lo? Ini pasti gara-gara si Cupu nih. Untung gue bawa mainan ini nih. Kalau nggak ada ini, bete gue. Ma, papa udah berangkat? Udah, barusan aja. Ma, minta itu dong duit buat beli pulsa abis ATM-nya diblokir sama papa. Kok cuma 50 ribu? Uang jajannya mana? Ken, mulai hari ini uang jajan kamu cuma 50 ribu sehari, ya? Jadi kamu harus pinter-pinter ngaturnya, oke? Okay? Oh,
Iya, satu lagi. Mobil kamu juga dipakai papa ke kantor. Jadi, kamu naik angkot. TM diblokir. 10.000 angkot. Tak, kenapa sih gue tuh gak bisa ngelupain si Ken? Padahal udah jelas-jelas dia tuh gak suka sama gue. Ya wajar lah kan, lo kan suka sama dia di kelas 1. Ya walaupun dia sedikit nyebelin, tapi kan gak segampang itu juga lo lupain dia. Aduh. Nah, Ken, itu orangnya. Udah deh Ken, buruan deh Ken. Tak dulu dong, gue mesti ngomong apaan? Ya lo ngomong aja apa kek, lo minta maaf aja atas semuanya. Habis itu lo ajak jalan, kencan, makan malam, apalah terserah lo deh. Yoi Ken. Nih, kalau dia gak mau gimana coba? Ya pasti mau lah Ken, dia kan naksir berat banget sama lo. Males banget gue deket situ. Aduh Ken, udah deh Ken, lo mau handphone lo, mobil lo, diambil sama bokap lo. Yang lebih parah lagi nih, lo gak bakal dapat warisan dari kakek lo. Mau lo? Yoi Ken. Yoi Ken, yoi Ken. Itu mulu kata-katanya, gak ada yang lain apa? Bikin gue senewan aja lo gendut. Ayo deh yuk. Tapi gue tuh pengen banget ngelupain si Ken. Soalnya gue tahu sampai kapanpun dia itu cuma bisa jadi cowok 1% gue. Cuma keajaiban yang bisa bikin dia tuh benar-benar suka sama gue. Hai. Gue cuma mau ngasih ini. Bener-bener lo suka ya? Gue cuma mau bilang kalau gue mau minta maaf atas kesalahan gue selama ini. Gue sadar kalau gue udah nyakitin lo. Gue harap lo mau maafin gue. Sebagai tanda maaf gue kasih buku dari ini karena gue tahu punya lo yang lama pernah rusak sama teman-teman gue. Semoga lo suka, Ken. Ngomong kayak gitu. Udah deh ya, jangan orang kayak gitu, baru dari doang. Nah, ayamnya buat lo aja dah. Agak nafsu. Dia tadi gimana? Hujan loh. Sorry men. Sorry ya. Cepetan ya. Bye. Atau radioaktif metallic chemical element dengan simbol Ra itu ditemukan oleh siapa? Pinkan? Pierre and Marie Curie. Betul. Baik. Sekarang kalian buka halaman 117. Ya? Kalian kerjakan semua soal yang ada di situ. Ibu mau ke kamar mandi dulu sebentar, ya? Firda, gue duduk sini ya. Nggak ngerti gue fisika, pusing. Ajarin ya. Boleh aja. Tapi nama aku itu bukan Pierda, tapi Pinkan. Dan Bu Ira itu bukan guru fisika, tapi itu kimia. Aduh.
Ken. Aduh. Lo kapan mau nembak tuh si Cepu? Masalahnya gak bisa langsung nembak gitu aja. Harus ada prosesnya gitu. Ya elah Ken, Ken. Emangnya lo serius apa sama dia? Udah deh, mendingan lo langsung tembak dia aja. Ya, mumpung Lucia juga lagi liburan di Bali. Ntar kalau Lucia udah balik dari Bali, lo tinggal jelasin deh ke dia. Kalau lo itu cuma pura-pura sama si Cupu. Supaya lo tetap dapat warisannya, men. Gimana? Gampang kan? Thank you.